Boleh. Lepas nih sayang kita pergi shopping. Mama mau bawa pergi shopping. Boleh, bah, tapi hitungan mama pun ni pakai brand lawak pun dah ada guna. Jadi kita bawa dia shopping dekat Pandaya. Patah sudah ke pihak bapak nak. Aduh, bangun bang. Beli underplus. Jangan lupa ha, beli underplus sekali. Bapak haus. Nanti aku membeli di sana. Nak, kau membeli. Kau menang Zoni nak. Jangan mati dulu sayang. Kenapa? Kau kasih pindah dulu tu geran tanah atas nama saya. Tidak sempat sudah ni galap sudah aku nampak ni. Anakku yang sulung. Kalau bapak sudah tiada, ingatkan bapak ya nak. Atuk sejak bapak mau cakap. Diet. Jangan macam mama kau. Macam kerabau sudah. Tuhanku, selamatkanlah hati aku. Aku janji. Sembahyang Sultan. Apa tu? Apa itu cahaya? Apakah benda kah itu kah? Yang muncul dari sana berwarna putih. Tapi ada satu bagian hitam. Apa itu? Bertali lagi. Ini mana-mana kat? Ini ya mana-mana? Okay. Pilih! Okay. Langsung nampak. Jangan kasih nampak aku. Oke. Kau punya kat. King of Spain. Macam mana kau tahu bosku? Itulah. Ajar apa? Siapa kau? Oh, lupa perkenalkan diri. Akulah Angelo. Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cada vida dari surga, jelmaan dunia. Bidadari dari tahu. Aku akan menunaikan permintaan kamu. Ingat, satu permintaan saja. Syukur akhirnya aku dapat diselamatkan, tak jadi mati. Thank you sang. Kalau begitu, tolonglah jadikan aku cantik. Flawless, awet muda, montok, cerita begitu. Sekarang aku akan tunaikan permintaan kau. Tengok betul-betul lah. Shalom. Inilah jamu bidadari lem. Jamu bidadari lem. Bukan pempesku, bukan pentilene, ku bukan patung bila rosak dibuang. Ku bukan sigur, habis isap kau remove. Ku hanya wanita biasa. Hei,
Sahir, oi, kita di sini bukan mau menyanyi. Enggak, masalahnya lagu tuh kau dengar liriknya, ada kena mengena dengan sketsa parodi yang kita buat. Tidak. Orang cakap wanita, oh, cintai diri. Oke, okay. Saya Sahir Kuluk dan saya Wajan Magic. So, kami di sini untuk yang paling penting, jamu bidadari love. Oke. Okay? Wanita, cintai diri. Misteri Nusantara bersama 999. Jangan biarkan hidup Anda diselubungi misteri. Sifar Jenayah. Tahu nih. Sekarang kita panggil founder jamu bidadari love, Puan Zarina. Tiba di sini betul-betul bidadari. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah founder jamu bidadari love, Puan Zarina. So first of all, apa kabar puan? Puan adalah founder untuk jamu bidadari love. So boleh puan kongsikan dengan kami semua bila tertubuhnya jamu bidadari love ini ditubuhkan pada bulan Mac tahun lalu 2018. So bermakna sudah setahun kemunculan jamu ini di pasaran. Apa kelebihan yang ada dalam jamu bidadari love, kak? Orang cakap manfaatnya kepada pengguna. Jamu bidadari love ini manfaatnya sangat banyak kepada wanita, ya, khususnya banyak dalaman dan luaran wanita. Okey, antaranya adalah seperti memperbaiki proses dalaman wanita, seperti memperbaiki kelancaran haid, memperbaiki penyakit selimut, mengembalikan seri wajah wanita. Kadang-kadang kita pakai makeup tapi but still nampak kusam. Kerana apa? Kerana dalaman kita yang kurang, kurang sehat. Kurang sehat. So kita perbaiki dalaman kita dulu, baru kita pamerkan yang di luar. Memperbaiki dalaman, contohnya seperti memperbaiki hubungan suami isteri. Apa maksudnya itu? Faham kan? Menjadikan Miss V lebih elastik. So dengan jamu bidadari love ini, dia memberikan tenaga yang sangat baik kepada. So seterusnya kita akan bersama dengan orang yang paling penting juga dalam jamu bidadari love ni, salah seorang agent. Dan saya difahamkan kak, dia dulu pernah viral kan? Dia diviralkan di Patch Sarawak kerana dia awet muda. Dia awet muda. So dia viral ketika itu, dia bergambar dengan anak dia, anak lelaki dia. Okey, sampai orang sangka anak lelaki dia tu boyfriend dia. Kita persilakan Puan N dan Puan Nora. Oh, terkejut. Sekali lagi kita just confirm, okey. Berapa umur Puan N? Tahun ini saya akan menyambut umur ke-50 tahun pada November. 50 tahun tahun ni, okey. Masih bebe. Masih bebe. So boleh puan kongsikan dengan kami apa testimoni yang puan sudah rasai menggunakan jamu bidadari love? Sejak saya mengamalkan jamu bidadari love ini sejak Ogos tahun lepas, apa yang saya dapat rasakan ialah kesehatan yang maintain, tenaga sepanjang hari, tidak mudah penat. Biasanya wanita-wanita selepas 40 tahun ke atas menepus. Tapi bagi saya, dalam usia saya yang ke-50 tahun ini, saya masih period setiap bulan. Dan itu yang saya dapat rasakan dan buktikan bahwa JBL ini memang hebat dan luar biasa. Tidak saja untuk kesehatan dalaman, tapi menjadikan seorang wanita itu mengalami zaman keremajaan dia yang sebelah. Sebab apa yang saya dapat rasakan, suami-suami ataupun kebanyakan suami customer saya dan saya sendiri ialah komen yang sama. Saya cakap secara terbuka lah di sini ya. Kebanyakan suami-suami mengatakan bahwa satu perubahan yang mereka rasakan ialah semakin fit dan itu. Kak Nora, apa yang kakak paling suka dalam jamu bidadari love ini? Kongsikan sedikit. Thanks, Sahir. Banyak yang saya suka di dalam jamu bidadari love ni. Sikit kan? Okay, tapi saya cakap yang ringkas saja sebab semua pun N sudah cakap. Tapi saya tekankan di sini, fungsi dia yang paling saya suka adalah dia mengekalkan tenaga sepanjang hari. Sebab saya jenis orang yang kurang rehat, makan yang memang tidak teratur. Sebab saya memang busy dengan tugas harian, tugas hakiki dan tugas sebagai isteri dan ibu kepada tiga orang anak. Jadi fungsi dia tu memang memberi saya tenaga yang berpanjangan. Jadi itu yang paling saya suka. So orang cakap biarlah kita keluarkan sedikit modal kalau untuk
kesehatan dan kecantikan. So jangan lepaskan peluang. Harga sebenarnya memang harga kotak 145, tapi harga pasaran sekarang adalah RM120. Oh. RM120 over. Saya Sahir Kuluk dan saya Magix Ojet Magix. Jamu Bidadari Love, wanita cintai diri.